Alhamdulillah telah selesai melaksanakan tugas berkat bantuan dan kerjasama seluruh panitia. Saya ucapkan terima kasih kepada yang berkorban, semoga menjadi amal ibadah. Insya Allah tahun depan kita targetkan berkorban dengan 14 ekor sapi dan mudah-mudahan ini akan tercapai demi kebersamaan kita. Sukses dan kita selalu menjaga kondisi kesehatan kita di masa COVID pandemi ini dan selalu kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 17 desa sudah diwakili 6 lah. Soalnya 2 yang di sana juga jadi total semuanya 15. Sobat di mana aja? Sobat pelaksanaan. Oh, yang satu positif itu. Bukan toh udah. Sungai Sabu. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Lebaran Idul Adha kali ini di tahun 2021 kami Desa Sidomulyo di Masjid Taqwa menyembelih hewan kurban sebanyak 20 ekor dan alhamdulillah suatu kebanggaan juga kami dapat kunjungan dari Pak Camat. Mudah-mudahan yang berkorban di tahun ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk kedepannya lebih berjihad lagi untuk berkorban demi kepentingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas kunjungannya Pak Camat. Tidak kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua BPD Sidomulyo dari Ketua Forum BPD Kecamatan Luru mengucapkan puji syukur alhamdulillah di situasi pandemi COVID-19 berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha tahun 1442 Hijriah dan tahun 2021 masih ini antusias masyarakat untuk berkorban cukup besar. Masih yang kita himpun di Kecamatan Lirik untuk kurban, hewan kurban itu untuk sapi berjumlah hampir 150 ekor, kemudian kerbau 8 ekor, dan kambing sebanyak 16 ekor. Kita berharap tahun-tahun yang akan datang bisa lebih meningkatkan lagi, sehingga apa yang menjadi pesan moral dalam hal sama berbagi mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.